kebutuhan fisik dan lainnya. Sekarang ini juga mengambil oleh Pak Tidus yang biasa melaksanakan pembinaan fisik secara rutin dan diselenggarakan satu hari ini menciptakan melalui dunia prima dengan menggunakan berbagai jenis variasi pembinaan fisik dalam pelaksanaannya. Pertanyaan yang ketiga. Dengerin dulu.
sebagai pengetahuan juga deh, jadi pesawat dan helikopter itu berbeda. Soal pesawat apa mau besok? Perhatikan baik-baik, ini penting. Ya, jangan yang bicara. Ya, sebentar lagi kita akan melakukan upacara api unggun. Sebut dulu. Haji ya? Malam ini kita berkumpul untuk melaksanakan upacara api unggun yang diawali dengan laporan pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara api unggun siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan.
kita terkadang bisa kita tak menghayati. Lampunya mati, Pak. Mati kan? Mati juga. Api dasa dharma, galang hati kami agar kami dapat menghayati dan mengamalkan nilai luhur dasa dharma. Api semangat akan membakar gairah mudamu yang menggebu. Tonggak telah terpancang, lanjutkan perjuangan. Tanpa kenal titik asal, kita akan mengatur langkah, membuka kata tanpa makna, tuk takut dunia panas. Kakak jangan tinggalkan kami, karena kami bukanlah apa-apa. Banyak yang harus kami lakukan, tapi tanpa bimbinganmu tak ada yang dapat kami perbuat. Kakak, kami masih butuh bantuanmu yang dapat menggugah kami untuk berbuat. Untuk itu, marilah kita dengarkan amanat sesepuh upacara. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat cepat. Jat. Salam pramuka. Salam. Salam. Yang kita mulai dari jam 4 sore tadi dan sampai malam ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita harap kalian masih tetap fit sebelum penutupan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada awal pasti ada akhirnya. Maka
bukanlah akhir dari acara api unggun ini. Bukanlah akhir dari pengabdian kami pada gerakan pramuka. Kita tetaplah melaksanakan acara pokok api unggun.